Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga sehingga sampai saat kini kita masih bisa melaksanakan ibadah sebagai makhluk yang masih diberikan hidup, maka masih melekat kewajiban kita beribadah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah, seperti kita rasukan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ulang-ulang pula kaji kita. Awak membaca kini surah Ali Imran ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakihim walahum azabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 77, ada prolog ya, jadi ada asbabun nuzul ayat ko. Jadi ayat ko didasari oleh suatu peristiwa, wa nazala fil yahudi, artinya itu ayat ko turun pada kasus orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi ko di dalam kronologisnya yang melatar belakang peristiwanya tu di dalam tafsir katakan lamma badalu na'tan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdallahi ilaihim fit taurat. Mereka orang-orang Yahudi ko mengganti, menukar sifat-sifat karakter-karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merubah celai dan janji Allah kepada mereka di dalam Taurat. Itu nyubah tu. Alai wa fi man halafa kadziban fi da'wa, dan pada orang yang merubah kedustaan pada ajakan mereka. Nyoko mubah dutu, dari nanya sampai itu banyak dutu, dan termasuk pada jual beli, pada kasus jual beli guys. Karajue mubah menuka-nuka. Kalau nanti tulis di dalam kitab Tauratnya, termasuk janji Allah kepada mereka di dalam Taurat, nyubah tu. Jubah sesuai jo keinginannya, kepentingannya, alai untuk memenuhi hasrat semua yang dia inginkan.
Lalu kemudian penjelasan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat, bahwa akan turun seorang rasul, akan diutus seorang rasul, seorang nabi yang diberi nama Muhammad dan atau Ahmad, tertulis di dalam kitab Taurat mereka, artinya tukar. Itu. Turunlah ayatnya, apa ni ayat innal ladzina yashtaruna, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan mereka, artinya termasuk di dalam kasus memperjualbelikan ku adalah manuka-nuka, mengganti-ganti dengan janji Allah kepada mereka, atau fil imani bin nabi, dengan beriman kepada nabi, wa adail amanah, dan menunaikan amanah atau amanah janji-janji mereka, wa aimanihim, dan anu nyubah celai sumpah mereka, arti sumpah mereka dengannya Nabi Muhammad, dengan nyubah, dengan anu tukar, dengan kadzibin, dengan dusta. Jadi ba'a mengko disebutkan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ko, supaya tahu dawak konteks peristiwa. Contohnya mereka mengubah, menuka, mengganti sifat-sifat Nabi Muhammad yang baik, yang semua orang akan mengikuti sifat-sifat baik itu, sifat-sifat Nabi Muhammad yang mengagumkan, yang mulia, yang membuat orang tertarik dengan Nabi Muhammad, nyotuka carito, nyotuka narasie, nyubah-ubah. Itu parangai orang Yahudi. Kiro-kiro ayat ko relevan tak dengan memotret peristiwa-peristiwa yang terjadi kini? Tentu masih sesuai. Sama. Jadi anan terjadi kini iko itu sebenarnya kisah atau cerita yang berulang. Mungkin aktor dia nak bertukar. Orang aja nak bertukar berganti, tapi parangainyo, perilakunyo, ananyo karajuan, kecenderungannya ado mirip-mirip. Kalau wak tonton filem, contoh-contoh filem tu jujurnya takah tu je nyata. Adalah terjadi namanya perkelahian, terjadilah keributan, terjadilah persaingan, terjadilah pembunuhan. Ya ternyata itulah terjadi dulu. Mangkoe de kito lai, ba'a mangko dibaca sejarah, ba'a mangko dalam Al-Qur'an itu ada kisah, ada kisah-kisah yang baik, ada kisah-kisah yang tidak baik. Jadi di dalam Al-Qur'an tu nak cerita orang-orang baik, dia cerita ando. Ada lo cerita kisah-kisah peristiwa-peristiwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Tujuannya diceritakan di dalam Al-Quran kisah-kisah, termasuk kisah-kisah orang yang sombong, yang angkuh, itu supaya menjadi pelajaran, menjadi iktibar. Kalau ada orang Minang, baraja kepada pengalaman, baraja kepada sejarah, baraja kepada alam. Ternyata hukum alam ko, yo takah tulah. Bau-bau betutuka manusia ko urang ai, tapi nan parangai sejak dulu ai hampir mirip. Jadi ana mau buat membedanya, nah membedanya tampe peristiwa ai. Kemudian aktor perilaku ai, pelaku ai, itu yang membedakan. Waktu ai, dulu jo kini. Alhado mangko disuruh lawak belajar. Belajar kepada pengalaman, belajar kepada sejarah, belajar kepada alam, supaya awak tidak melakukan anan pernah dilakukan nenek moyang awak. Mungkin ko adonan salah, hendaknya
itu tidak dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Taubanawa tentang akibat dari perilaku seperti itu, tapi manusia tetap dia melakukan. Ambo cok mencontohan mencuci kuku kaki itu. Ado ambo tu cerita ko malakik dan ambo guru ambo tahsia ungku makdum dalam cerita anak ambo pun. Acok beliau kadang-kadang ada orang mencuci kuku kasiat di kaki kuku kaki cuki-cuki dia. Kira-kira apa warna? Usuak. Tapi tangannya refleksnya jalan cuci-cuki itu dilakuknya ke hidungan. Lah jalan barang kau bau baun. Nyo baun nyo lain. Lah jalan barang kau diketahui salah. Di karajuan nyo baru lain. Berisiko itu. Tapi itulah manusia memang diuji di Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, wak berselindung wak kepada Allah taala, terlindung kan ada wak tahu kan ada wak mesti melakukan kesalahan. Contoh korupsi. Korupsi itu tahu enggak itu dilarang. Kemudian kalau melanggar ditangkap bagi kira-kira baik. Masuk penjara, malu keluarga, malu kasadoe. Kalau tak jadi tak kata. Lah nampak kira-kira jera na orang dengan itu. Ya. Nah, tu ya dulu terjadi je. Berulang-ulangnya gitu. Nah, tambah banyak. Nah, oleh karena itu mangkonyo diturunkan ayat iko, lalu kemudian di dalam tafsir para mufasir menceritakan latar belakang ayat ko turun. Jadi ayat ko kan bercerita tentang orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah, termasuk menukar mengganti janji Allah yang ada di dalam kitab mereka. Jadi kalau lah tak tulis dalam kitab mereka tentunya tahu tuan. Tahunya bahwa itu adalah benar. Tetapi karena memang orang itu bukan kelompok mereka, tidak sesuai dengan pemikiran mereka, dan kebenaran dari yang tertulis itu tetap nyotolah. Bahkan nyoputa-putaan fakta aku. Akalualah fitnah, kalualah hoax. Jadi kini cerita orang kalau awak babek-bayek banak ini, tapi awak ko bukan kelompok dari orang itu, salah eden. Barana lawak mencari tuan, mengklarifikasi, memberikan penjelasan. Kalaulah dalam pandangan mereka tu awak ko bukan bagian dari kelompok mereka, tetap salah junyo. Aduh je dah salah. Dan awak manusia ko kan itu contohnya lah pemimpin. Kalau ndak awak nan salah, saya ni cari elek. Bini awak dicari kesalahan bini awak atau aju awak. Kalau mana bini saya cari kesalahan elek. Anak Kau lihat mana manja nak Saya cari elek. Kemenakan dun sana Anu kalau orang kau mencari-cari itu aduhnya. Indak nada awak kini elo-elo awak hati-hati awak wak jago bana. Yo man. Tapi kalau orang ingin kau menjadi Tuhan, na orang kau mencari kesalahan, tetapnya nyo cari tahu, nyo gali di malai. Cari ye bini ye lai. Mungkin dalam bara itu. Hah? Kemudian dalam bara panjang dan gede. Orang kalau enggak ayo, kambing dalam bala panjang janggu orang kalau lain dak banyak sabu jadi kalau lah kain dak tuhan ni dak katujue jawa aduh je salah wak konyo iyo kalau ku malam tu
Caliaklah iblis. Iblis sana digoda padamu. Nabi Adam. Letak lu dia Nabi Adam dia padamu. Ndak. Tu kama masuk elai. Hanya gara sepese kawin ni elai. Kawin di Nabi Adam. Ada pek dia Nabi Adam. Jom melalui Nabi Adam. Jom melalui bini Nabi Adam. Dijerumuskannya. Ha, dibujuk-bujuk. Lalu yang nama rumah kau. Lalu kemudian orang rumah kau lah membuat empulai. Lah. Itu contoh-contoh kasus. Memang kalau kalau kambing diparak panjang janggui. Kalau orang kalau lain tak banyak sabui. Ha, mantap lah. Ha, mantun eh. Pituan. Itulah menjadi pelajaran dewa. Bahwa memang mengharapkan salah kasar orang suku Jawa nak kami besar. Bagi cakap orang tua wak, nak bisa wak matuk langit kodoh. Nah, bakal matuk langit kodoh, jangan dari kodoh lah langit. Nak bisa wak kan matuk langit. Nak bisa wak memaksa orang yang benci kawak tu suku. Jadi kata-kata ahli filsafat wak, pembencimu seberapapun banyak kata untuk kamu menjelaskan apa kebaikan yang kamu kerjakan, mereka akan tetap membencimu. Justru akan menghabiskan energimu ketika kamu terus memaksa untuk mengklarifikasi, menjelaskan kepada pembencimu. Tetapi pencintamu, dia tidak butuh kata-kata dari kamu. Dia akan selalu tetap mencintaimu. Nah, itunya tuh. Kalau orang nak kayu, iwanya. Apa tu nilai tu dah kalau orang cik tadi tu? Tadi orang nak indah tu. Kalau orang nak kayu, kalau orang bananam payo. Payo tu, tu payo. Ditanamnya di sawah. Tapi kalau orang lanang kayu, anak perlu awak bersusah-susah. Itu lah. Amarang membuat pantun ya. Hah? Penting sudah pantun ya. Manyo ambidua keilia. Jadi mangkonyo itulah kehidupan. Ada suka dan ada yang tidak suka. Ada suka dan ada benci. Ada cinta dan ada yang kalau cinta leh benci. Kebala lawan lah. Jadi dalam kehidupan tak katu. Nah, jadi apa yang menjadikan manusia memutarbalikkan fakta itu? Ah, balik wakah kaji tasawuf. Jadi memang ujung-ujungnya itu balik kaji kadiri. Disitulah yang membentengi diri awak. Dek karano kasadonyo tu, dek ampek pakaro tadi hawa, nafsu, dunia, syaitan. Karena awak bersaing dan berebut dengan masalah dunia. Masalah dunia itulah yang membuat orang ribut. Jadi mangkonyo baliklah kakak je sebelumnya, bahwa mangko nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta kepada umatnya. Karena nan kasadonyo tu itu membuat orang ribut inyo, membuat orang batangka. Kiro-kiro ana dipatangkan orang itunya dah. Adona dipatangkannya orang. Indonesia nu rajin mana salat tak ada. Adona dipatangkannya dah. Indonesia nu alim mana tak. Nah duit tu nak dipatangkannya dah. Karena nama rasa bontuang dia dah. Nah bontuang tu dianggapkan material. Material yang konkret, yang nyata. Dan kemudian itu seakan-akan itu yang abadi. Itu nan sabanae nan akan merusak. Padahal yang abadi itu adalah nilai-nilai kebaikan awak. Manusia mati meninggalkan namo. Singo mati meninggalkan balang. Gajah mati meninggalkan gadia. Harimau mati meninggalkan balang. Gajah mati meninggalkan gadiang. Manusia mati
meninggalkan budi, meninggalkan jasa, meninggalkan namu. Ana membue tu jasa, justru nan jasa yang abadi itu adalah ilmu, kaji. Mengkoe Nabi itu mewariskan al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Ana diwariskan de Nabi, nan diwariskan Nabi kepada manusia itu adalah ilmu. Ilmu itulah diwariskan kepada ulama. Disitulah kemudian yang mengajarkan awak tahu dengan diri awak, mengajarkan awak tahu dengan Tuhan awak. Itu nan sebana. Tahu awak jo diri awak, tahu awak dengan Tuhan awak. Mempelajari tentang sifat-sifat, baanan sifat diri awak. Adonan roh tamyiz, adonan a'yan kharjiyah, adonan a'yan sabitah. Namana nelok, namana murwa. Di dalam diri awak ada potensi sifat-sifat murwa. Ikolah diminimalisir dewa dengan sebuah ketaatan. Kalau ketaatan kuat, tentu yang negatifnya akan berkurang. Caranya dengan ketaatan, dengan ibadah, itu yang kemudian akan menekan yang sifatnya suku memutar-mutar balikan fakta, kemudian yang merekayasa, membuat fitnah, kemudian menyebarkan ujaran kebencian, hoax. Orang kan ado, mangko ado orang mengecat, ado orang namanya SMS, sanang membuat orang susah, bahagianya di atas penderitaan orang. Orang taniayo, orang terzalimi, inyo bangga, inyo bahagia. Bahwa mengkota katu, dekano didasari dengan rasa benci, rasa bermusuhan, jejok je mencali orang. Mangko ado di dalam konsep tasawuf, namanya mahabbah. Konsep yang dikembangkan oleh seorang perempuan sufi, Rabi'ah al-Adawiyah. Konsepnya tentang mahabbah. Beliau tidak punya konsep tentang kebencian. Karena kebencian itu sudah hilang, sudah didominasi oleh rasa sayang, rasa cinta. Bahkan kabilih-bilih ke nadonya kayaknya benci le, alai benci. Karena denyo ruang di dalam hati, dalam jiwanya itu hanya cinta kepada Allah, itu ndak ada lagi ruang benci kepada yang lain. Sebegitunya lah. Jadi mangkonyo banyak renungan-renungan awak. Ambo memandang lagu di dalam Facebook. Hebat nyanyi itu. Ko memang pendekatan ibadah menentukan soal keikhlasan. Kecil lagu itu, ambo kurang hafal lo lagu itu, tapi poinnya tak kata. Jika ibadahku hanya mengharapkan surgamu, tutuplah surgamu untukku. Luar biasa maknanya. Nyobuen dalam lagu, pakai lagu kayak pakai musik. Jadi kalau beribadah awak, kalau dalam ibadah waktu haruknya adalah dekano haruk sarugo, keceknya kalau itu berarti kan indah ikhlas ambo tu do, ndak barasiah ni ambo nama tu do. Kalau takatu ya Allah tutuilah sarugo, tutu ambo je. Luar biasa renungan untuk awak. Awak kadang-kadang masih banyak terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Lalu keceknya, kalau ibadahku hanya gara-gara takut jo narako, bukalah masuklah, buka dalam koyo itunya, artinya nyom menjaga keikhlasannya. Artinya kalau lah masuk takwin surga jo narako, aruka surga takwin ke narako, berarti kan masih bicara makhluk dalam kaji. Jadi kajian tasawuf tu nan sifatnya kan pengetahuan yang bersifat dalam jiwa, dalam diri.
kan rasu tu nan tahu tu awak itu na awak wajago mangko ulama-ulama awak guru-guru awak dalam bentuk apapun nan nyon jago tu adalah keikhlasan. Nah tadi kan awak pakai konsep mahabbah cinta tadi kok. Ko takatulo ada konsep tentang merawat niat, merawat keikhlasan. Padahal awak baca dalam solat awak, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ah, itu nan menjadi poin yang awak garis bawahi. Ada sebuah penegasan di dalam ibadah hawa, inna solati sesungguhnya solat ambuku ya Allah, wanusuki dan sagalung ibadah-ibadah ambu ya Allah, hidup dan matiku ya Allah, semata-mata lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah. Berarti kalau lah ado semata-mata kan ado ruang yang lain-lain. Hanya berarti hanya untuk Allah. Nak do na lain. Nak do de gara-gara takwi narko. Nak do de gara-gara harus surga. Kalau soal surga itu kan rahmat Allah. Pemberian Allah. Utang lewat mangarajuan. Soal awak masuk surga, masuk neraka itu karajo Tuhan. Yang karajo Tuhan awak cikarui. Kalau dia buya-buya awak guru-guru tarikat dan tasawuf itu keceknya. Itu mencikarui karajo Tuhan namanya itu. Jamba dikte-dikte lo Tuhan. Cuma awak kan memohon. Minta awak ke Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kan sudah janjikan. Bahwa bagi orang yang bertakwa disediakan surga. Tadi dalam ayat solat awak, bagi orang yang kafir disediakan neraka. Supaya jalan ruang-ruang keadilan itu jelas dijanjikan Allah. Tapi soal siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk, itu Allah yang menentukan. Mangko ada kelompok kini lah inyo je namang kapling surga. Aduh lo kini itu lah awak ni ndak kelompoknya kok lah masuk neraka. Hebatlah daripada Tuhan eh. Kalau bentuk Tuhan lo kare. Kalau lah takatu penilaian dari guru-guru awak, ulama-ulama awak, itu berarti lah mendikte Tuhan, mencikaroi karajo Tuhan. Lari kontrak nyo mengontrak. Jadi awak-awak kok kalau lah ikut je nyo, ha, baru awak bisa nyo menentu masuk surga awak. Nah, oleh karena itu disitulah memang perlu mengulang-ulang kaji, menyegarkan, meluruskan, memantapkan segala karajo awak ka berbasiskan kepada niat. Mengko banyak kitab-kitab, kalau awak mempelajari kitab hadis, di dalam kitab hadis itu pertama hadis yang dimulai itu pembukanya itu adalah innamal a'malu binniyat wa innamaliku limri imanawa. Jadi dingian kalau mengaji awak seluruh segala amal awak tu segala karajo awak tu ajalah karajo awak nilainya tu tergantung kepada niat apapun itu. Jadi disebutkan innamal a'malu sesungguhnya segala amal segala kegiatan biniat tergantung kepada niatnya. Apa yang kamu niatkan itu yang akan kamu dapatkan. Nah, oleh karena itu penting, artinya sangat urgen mendudukkan, meluruskan, memantapkan niat. Mangko orang yang berkonflik namun kanuka sifat Nabi berdasarkan ayat kau itu kan dek niat dah elok. Ania niat itu ingin menguasai inyo menguasai surang sehingga khawatir dengan kehadiran Nabi itu menjadi ancaman bagi mereka, menjadi gangguan, dianggap akan mengurangi reputasi nanti kagadangannya. Lah salah niat, lah salah pandang,
Padahal itu sudah dijelaskan di dalam kitab mereka, dan kitab itu mereka baca, mereka ketahui, tetapi dalam tataran pelaksanaannya justru nyotuka-tuka, nyoganti-ganti. Wah kajiwa tadi kan balik lo, bahwa ternyata praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang dahulu juga dipraktekkan oleh generasi-generasi berikutnya. Hanya waktu, pelaku, dan tempat saja yang berbeda. Dan jaleh barangku berulang. Maku berdoa wak kepada Allah Ta'ala bisa membiak iktibar, bisa membiak pelajaran, mengambil hikmah. Harusnya wak seperti apa? Itulah dibaca di dalam kitab, sehingga itu akan menyegarkan awak tentang apa yang Allah jelaskan. Jadi, orang dulu karajue menuka-nuka mau berubah menjadi kebohongan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang benar. Padahal itu adalah bohong dibungkus, dikemas, dan terjebak hanya dengan tampilan. Karena dulu pembahasan waktu sebelumnya kasus ada pesantren yang sekarang ini agak turun peminatnya. Ternyata ada oknum-oknum yang berbisnis di pesantren, berbisnis dengan itu, dengan tampilan gedung fasilitas yang mewah dan segala macam. Ternyata ajarannya ajarkan ajaran sesat. Itu. Kalau dicaliak dari luar ya tonggong luas ala anunya lawe indah fasilitasnya gedungnya karena pitih banyak. Nah orang-orang yang kakayonya lah terpengaruh lo. Awak masa pesantren kau ya tentu dan tampil mewah elit. Wah menyumbang pitih banyak-banyak. Yalah tambah mewah, tambah mega. Orang kalau lah diagih kemewahan, kalau lah diagih anu aneh-anehnya leh. Bare awak kalau diagih kemewahan tua, diagih fasilitas kekayaan, karena dulu orang mengecehan. Kalau laki-laki nyokayo kecenderungan perilakunya mencari lo cek lain bertambah. Kalau parusi nyoba piti nyocampaan lah doko nyo ingin mandiri je lain, ingin seorang lah bahagia dengan sini, dianggap nyo terbebani. Kan kasus banyak kini, ada gugatan cerai di pengadilan banyak setelah lebaran. Nah, itu istilahnya, itu beberapa potret-potret perilaku yang sebenarnya menjadi pembelajaran dewa. Jadi renungan dewa bahwa memang sejak dulu sampai kini banyak terjadi pengulangan-pengulangan. Wah, baca ayat ini ya. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan, artinya menukar janji Allah kepada mereka. Janji soal ba'a mereka beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi, dan kemudian menunaikan amanah. Menunaikan amanah dalam kaji awak pada ayat sebelumnya, kan ada orang ahli kitab nyotunaikan amanah, dititipkan harta kayaknya nyobayarkan, nyotunaikan. Saya nama tokoh Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ko termasuk ahli kitab orang Yahudi, ketika diberikan kepercayaan kepadanya nyotunaikan. Kemudian nyobaca kitab nyo ketahui benar lah bahwa Nabi Muhammad itu akan diutus, nyo yakini beriman itu. Tetapi ada orang ketika diberikan amanah justru tidak menunaikan amanahnya, balik-balian fakta. Tokohnya namanya adalah Ka'ab bin Ashraf. Kan itu pembahasan waktu sebelumnya. Nyokhianati. Justru nyobobah, nyotuka-tuka. Nyobalian fakta. Karena orang merasa dirinya ko lah segala-galanya lah tinggi, sehingga nak menerima ku adolo generasi baru nak datang atau nak perlu didengar terus siapa we dari mae siapa tumpah mengalui nyopa jekene bau bau nana mae bon kencur kencur jekene lulu dan makan karak padu eh
makan karak ya panggaan. Ah itu yang terjadi sehingga mereka memutarbalikkan faktanya, tukar-tukar sifat Nabi. Nah, padahal di dalam kitab mereka itu dijelaskan tentang sifat Nabi dan kemudian ada janji mereka beriman kepada Nabi, tapi nyubah dan kemudian merubah sumpah mereka. Jadi ayat-ayat Allah, janji-janji mereka, sumpah mereka, ternyata nyutukah tujuh apa nukah sama nang kalila dengan harga yang sedikit dengan dunia. Artinya tetap nan jadi masalah tu adalah piti. Nyo futar balikan tekatunya ingin mendapatkan keuntungan, dapat kepiang, dapat pulus. Jadi mengkue pulusku yang membuat orang nan jauh apa nama tu? Orang nan nan jauh bisa jadi. Kalau pokoknya piti ko bisa bubah wale. Bubah orang ni. Piti jadi jomeh kameh. Ah, de ameh kameh de piti menjadi. Jadi bisa berubah, bisa bertukar cara cara berpikirnya, cara bersikapnya dengan ketika memiliki harta. Mengkue alha kumut takasur hatta zurtumul maqabir, membuat wa lalai lupa diri, menjadi sombong, menjadi takabur ketika wa diberikan kesempatan harta yang banyak. Kalau banyak contoh itu salabah sama so Nabi, sia salabahnya. Orang paling bansai di antara jamaah Nabi. Kaine cie berdua ni, bagai tidak. Perhatian Nabi, peduli Nabi, diberikan modal usaha yang produktif. Anak terjadi perubahannya, banyak perubahannya. Nah pertama sama yang jamaah tidak lain. Nang kaduo nyum menjadi sombong. Ketika diminta zakatnya diutus dan Nabi orang memungut zakatnya pandai nyum menciraco. Meminta-minta je pandai mah. Aden ku mandapin ku bakarajo ko siang malam pagi patang berkeringat ko mengkotak aku. Ko pandai je meminta lah nyuciraco pulo. Menjadi sombong, menjadi angkuh, kemudian menjadi kikir dan segala macamnya. Mengko berdoa wa dapatnya ketika kita diberikan harta, harta yang kemudian membuat awak mendapatkan rahmat. Batu supaya awak dengan harta bisa memberikan banyak hal, bisa melakukan banyak hal, kan itu yang positif eh. Bisa awak berbagi, bisa membantu dan bisa yang lain-lain beribadah dengan ibadah yang bersifat maliyah. Tetapi ketika harta yang diberikan tidak bisa dikelola dengan baik, bisa menjadi laknat. Jadi harta banyak ternyata tidak semata-mata menjadi nikmat dan rahmat, tetapi juga bisa berakhir menjadi laknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga itu akan mengingatkan diri awak bahwa memang menjadi hamba yang bersyukur tentu menempatkan sesuatu pada tampaknya, mengerjakannya sesuai dengan anjuran. Itu potensi-potensi yang terjadi. Jadi ternyata disebutkan nyoperjualbelikan janji-janji mereka, narasi mereka, otak mereka, sumpah mereka, ternyata itu adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka seperti itu tidak mendapatkan bahagian apapun di akhirat nanti. Kayo bananyo di dunia tetapi kayonyo membuatnya enggan beribadah, menjadi sombong, menjadi takabur, justru mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Wala yukallimuhumullahu. Allah tidak akan berbicara dengan mereka karena marah terhadap mereka. Kesombongan mereka membuat Allah menjadi marah. Istilah bahasa wa'ai nyo ndak diperhatikan. Ale lupo jo diri e iyo, lupo jo diri e menjadi ongeh, menjadi takabur. Wala yang zuru ilaihim,
dan juga tidak melirik, tidak memandang mereka. Artinya tidak memberikan rahmat kepada mereka. Allah Maha Pengasih untuk semuanya, tapi Allah penyayang untuk orang yang tersayang, yaitu orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang-orang yang beriman. Yaumal Qiyamah, di hari kiamat, tidak berbicara dengan mereka, tidak melirik mereka, tidak memandang mereka, tidak memberikan rahmatnya karena marah terhadap mereka di hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak pula membersihkan mereka. Nah, doleh mereka yang bergelimang dengan dosa, dengan maksiat karena harta mereka, lalu kemudian dia tidak berkesempatan lagi untuk membersihkan diri mereka. Walahum azabun alim, maka untuk mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Itulah penjelasan Allah di dalam Al-Quran surah 77 yang menjadi renungan bagi kita bersama, sambil mempelajari kita manusia dengan ciri-ciri manusia, dengan karakter manusia, belajar kepada sejarah bagaimana orang sebelumnya ketika mendapatkan informasi kebenaran tentang sifat Nabi, mereka justru merubahnya dengan narasi-narasi yang berbeda karena ketidaksukaannya kepada Nabi, karena merasa bahwa Nabi Muhammad menjadi ancaman bagi status jabatan mereka. Itulah kiro-kiro sampai kini, bahamang kau orang tu banci ke seseorang karena orang tu dia nak mandapi. Kalau mandapi anak kecil-kecil kau langsung berkawan mabu-abu dia tu. Ha, kalau dia mengkritik kemudian menghujat dan segala macam eh, bahasa awak ada karena dia nak mandapi. Kalau dia mandapi nyang-nyang, itulah nan manusia ku berdasarkan caliak contoh kanan sudah mencelak tuah kana mana. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.